demi kemanusiaan Indonesia. Orang Rohingya masuk di sini jumlahnya sekarang. Jadi begini ya, problem negara kita itu banyak pengungsi-pengungsi dari Rohingya itu diurus oleh UNSDR itu komisi PBB untuk penanganan pengungsi. Nah, di Indonesia itu sebenarnya tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang para pengungsi. Tapi demi kemanusiaan Indonesia, menolong orang Rohingya masuk ke sini jumlahnya sekarang sudah 1.400 dan itu terus bertambah karena gelombang pengungsi datang terus. Malaysia sudah tutup, Australia sudah tutup, sehingga Indonesia itu turun tangan. Tapi turun tangan terus-terusan ini kewalahan. Orang Aceh sudah menolak. Di sini kami punya keperluan juga atas tanah, atas makanan. Dikirim ke Riau juga sudah penuh, lalu ke Medan sudah penuh. Nah besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan negara. Saya Masister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.